Perundingan Perkongsian Ekonomi Komprehensif Serantau RCEP akan diteruskan pada mesyuarat peringkat menteri antara sesi ke-10 yang akan berlangsung secara maya esok. Menteri Perdagangan Antarabangsa dan Industri MITI, Datuk Seri Muhammad Azmin Ali bakal mengetuai delegasi pada perundingan RCEP bersama-sama 14 negara peserta lain. MITI dalam kenyataan menyatakan rundingan melibatkan negara anggota ASEAN dan 5 rakan kongsi ASEAN iaitu Jepun, Korea, China, Australia dan New Zealand. Tahap perundingan semasa adalah tonggak penting ke arah jangkaan untuk menandatangani perjanjian RCEP menjelang akhir tahun. Isu-isu tertunggak juga bakal dibincangkan bagi membolehkan perjanjian itu dimuktamadkan. Datuk Seri Muhammad Azmin berkata jalinan kerjasama dengan negara perdagangan lain adalah perlu dalam mendepani cabaran ketidakstabilan ekonomi disebabkan penularan pandemik COVID-19.